Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Hari ini Garmin Malaysia telah melancarkan jam tangan pintar baru iaitu Garmin Vivo Move 3, 3S dan Vivo Move Style. Versi yang dilancarkan kali ini adalah sejenis hybrid antara analog dan jam tangan pintar bagi menampakkan ia seakan-akan jam tangan analog biasa, lebih ke arah lifestyle ceria malah formal pada masa yang sama, yang mana anda boleh gayakannya dalam pelbagai cara yang anda mahukan. Jam pertama yang anda sedang lihat adalah Vivo Move Style. Ini adalah penawaran tertinggi siri Vivo Move, dapat diberikan kerana saiznya 42mm. Selain daripada itu, jam tangan pintar ini diperbuat daripada anodized aluminium. Bentuk yang diguna pakai oleh mereka juga kelihatan seakan jam tangan klasik yang tidak mempunyai sebarang teknologi di dalamnya, tetapi jangan mudah terperaya kerana ia juga berkemampuan merekod denyutan jantung. Sebelum itu, membuatkan ia sedikit mahal adalah tali jam yang disertakan. Diperbuat daripada material yang sedikit berbeza, rubber nylon berbanding silikon biasa. Cara untuk menukarnya pula amat mudah dengan menarik tombol yang berada di belakang tali, yang mana model ini bersaiz 20mm manakala Vivo Move 3S menggunakan 18mm. Pada mulanya kami juga beranggapan yang ia hanyalah sebuah jam tangan biasa, tetapi apabila anda tapkan sahaja pada kaca, dua skrin AMOLED akan menyala menunjukkan notifikasi, heart rate dan sebagainya dengan mudah. Anda mungkin memerlukan sedikit masa untuk biasakan diri bagaimana cara untuk navigasikan dalam mod hybrid seperti ini kerana tidak mempunyai sebarang butang yang boleh ditekan. Perkara baik tentang itu adalah keseluruhan jam akan nampak lebih bersih, kebarangkalian butang untuk rosak juga tidak wujud sama sekali. Apa yang mungkin menjadi sedikit masalah adalah walaupun ia dapat menjejak kesihatan, aktiviti bersukan, jogging dan sebagainya, jam tangan pintar ini tidak mempunyai sebarang GPS terbina. Jadi anda perlu bawa telefon pintar bersama-sama bagi membolehkan perkara ini berlaku. Bagi kami, ia tidak memberi banyak masalah kerana telefon pintar sememangnya akan biasa berada bersama di mana saja kami pergi. Apa yang dapat dilakukan oleh jam tangan ini adalah mendapat notifikasi dan memaparkan teks yang anda dapat, tidak seperti Siri 3 dan 3S. Calendar view yang agak jelas. Bagi fitness pula, mempunyai sensor heart rate monitor, altimeter, accelerometer, ambient sensor dan terakhir adalah pulse oximetry untuk mengesan kadar oksigen di dalam darah ketika anda bersenam. Ia juga mempunyai sleep tracking, cardio training, yoga, running, cycling, malah berenang sekalipun. Dengan fungsi yang kami sebutkan tadi, yang mana agak banyak untuk jam tangan sejenis hybrid, ia dapat bertahan selama 5 hari, yang mana agak mengagumkan apabila melihat fungsi yang dapat ditawarkan kepada anda. Tetapi anda mungkin tertanya-tanya, jika jam ini mati, adakah jam analog masih berfungsi? Jawapannya tidak, semenjak ia beroperasi menggunakan bateri yang sama dan masa boleh diubah hanya menerusi aplikasi Garmin pada telefon pintar. Selain itu, kaca skrin Vivo Move Style diperbuat daripada Corning Gorilla Glass 3, tetapi nasihat kami, anda masih lagi perlu berjaga-jaga. Ketahanan air 5 ATM dan beberapa cabaran yang telah pun dimuatkan pada jam tangan Vivo Move Style. Jadi apakah perbezaan antara Vivo Move Style dan Vivo Move 3, 3S? Sedikit saja kelainan yang ada, tetapi harga yang agak agresif, iaitu skrin Vivo Move 3, 3S, tidak setajam ataupun berwarna walaupun menggunakan skrin sejenis OLED. Material rangka yang diperbuat daripada carbon polymer ataupun erti kata lain plastik yang keras, walaupun mempunyai kes stainless steel di bahagian atas. Positifnya di sini adalah ia masih lagi dapat bertahan selama 5 hari penggunaan, sensor untuk menjejak kesihatan sehinggalah oximetry, sleep tracking, running, cycling mahupun berenang. Vivo Move 3, 3S dijual pada harga RM1,250 untuk kedua-dua saiz jam tangan pintar ini. Vivo Move Star dijual pada harga bermula RM1,499 untuk tali jam silikon dan RM1,750 bersama tali jam woven nylon. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.